lagunya soalnya kunanta. Arab. Tapi ini kok kolak banana itu. Maksudnya ini kolak pisang. Oh, kan aku enggak tahu. Ini gue ini kan yang penting kan logatnya Arab. Hai dia kali kolak banana. Naik unta rubah. Yang paling terakhir itu paling menggelikan. Kenapa? Untuk ujanganan gitu. Ini puasa, Win. Nah, karena puasa itu kan berangan-angan, bukan berangan-angan ya, tapi membayangkan nanti aku itu puasa membayangkan. Ya berarti berharap nanti kalau buka puasa tuh nikmatnya pakai ini gitu. Oh iya. Oh, berarti bukanya dengan yang manis-manis. Oh. Kalau pengen yang manis-manis, aku punya sesuatu yang manis juga. Yang mana? Apa? Di panganannya manis. Manis. Kamu jangan janji loh ya. Manis. Legit putih. Wah, oh, lah. Mana manis tuh hitam. Gak, kalau ini putih. Ya. Oh, berarti es krim meleleh. Milk. Begitu ketemu kamu langsung meleleh. Meleleh. Pengen tahu? Pengen tahu es krim. Es krim bukan? Kita panggilkan ya. Ya. Oh ya. Ada Ibu Evelyn Setiawan. Wow, ada bintang tamu lagi. Aku Supervisor Markom SGM. Iya. Cantik sekali. Bener kan meleleh kan kamu, Win? Berarti kamu jenisnya putri malu. Kamu tanya deh. Ya, selak ada aduh. Selak kayak selak buka ini. Aku tuh enggak bisa ngomong ada orang cantik kayak gini loh. Selamat sore diajak. Mic-nya boleh dipakai? Oke. Okay. Seperti ini kalau pakai ya. Oke. Okay. Tambah cantik, tambah anggun, tambah adem kalau lihat Mbak yang satu ini ya. Aku panggilnya Mbak Evelyn atau Mbak? Mbak aja. Mbak kalau aja ya. Tuan. Oh gitu. Oh, kita nggak mau tua. Ah, kita kan harus muda terus ya, Bun. Kok Bu malah? Ya, yang lebih muda lagi ya, jangan Mbak lah. Pak Le atau Bule. Oke, okay, Mbak, kita mau ada banyak tanya ini. Nah, ini Markom SGM. Nah, itu apa itu Markom itu? Markom itu marketing communication. Oh, itu ya. Aku sama aja sama saya. Apa saya itu? Juga Markom. Apa, Win? Marketing enggak. Kamu celalahan. Ini tanya yang beneran. Ini ya, tadi kan kita beneran. Sudah. Kalau aku ada Mbak yang satu itu enggak bisa ngomong. Ini memang Mbak Evelyn ini baru pengen cari jodoh sebenarnya. Ibu Evelyn, ini kita menambah lagi. Tadi kan kita sudah ngobrol banyak dengan Pak Bambang. Ya. Agak sini kamu jangan pikir-pikir kayak water Evelyn loh. Ibu Evelyn bisa menambah kegiatan Solo Grand Mall atau mungkin kegiatan yang terdekat ini. Kalau yang sudah lewat kemarin ini sih kita baru aja melaksanakan sahur on the road. Oh, sahur on the road. Nah, jadi memang itu udah kegiatan rutinnya Solo Grand Mall. Setiap hari atau mungkin cuma hari-hari tertentu, Mbak? Cuma sekali dalam setahun. Oh, sekali dalam setahun. Kenapa aku nggak diundang? Oh gitu, ke depannya nanti kita aja. Oke, baik. Kita tunggu ya. Murah kok. Lo kok malah murah? Lo kemarin jane diundang lo, Win. Ya? Ini gourmet ngotok ngene. Rambok parani. Apa itu sih? Oh, diundang. Kok kamu bisa denger kalau, Mbak? Aku diundang Malaikat Israel. Hah? Malaikat Israel. Apa gitu? Astagfirullah, sama Jepang baik. Terus kegiatan selain itu apa lagi? Abis sahur on the road itu ada 5 panti asuhan yang kemarin kita sambangi semuanya. Terus yang terdekat lagi besok kita juga ada buka bersama dengan adik-adik panti asuhan. Oke. Terus juga dengan manajemen Solo Grand Mall dan dengan teman-teman media juga pastinya. Datang loh ya, di Solo Grand Mall. Di lantai berapa? Di lantai 1. Lantai 1, ini kita lantai berapa? Dasar ini. Oh, lantai dasar, ih kamu dasar ya. Keong racun. Kamu tuh dasar. Keong racun. Gak boleh kayak gitu ya, dasar ya. Oke, satu lantai lagi. Nah, itu tepatnya nanti ada di sebelah kiri kanan atau mungkin ada tempat yang sudah disediakan? Ada nanti di salah satu tenannya Solo Grand Mall juga. Oke. Okay. Mungkin kegiatannya selain buka bersama sebelumnya mungkin ada. Lusa hari Rabu kita juga ada bagi-bagi takjil juga nanti di Slamet Ria di sini. Ada kurang lebih 400 takjil yang akan kita bagikan. Oke, okay, luar biasa ya. Boleh tepuk tangannya ada di rumah? Iya, nggak dengar. Oke, okay, terima kasih. Ya mungkin ini salah satu bisa dikatakan mall sebagai percontohan, Win. Bukan hanya. Biasanya mall-mall hanya peduli dengan dirinya sendiri, tapi Solo Grand Mall ini sangat peduli dengan lingkungan sekitarnya. Iya, dan tentunya sangat peduli dengan yang lainnya, terutama anak-anak yatim, ya kan? Begitu. Terus apa lagi? Mungkin ada tambahan-tambahan lagi, Mbak?
harapan-harapannya untuk kedepannya? Kalau yang terdekat sih untuk acaranya hanya itu. Sama ada ngabuburit biasa di food court ada live music. Oke, tiap hari? Iya, oke, kalau mungkin hari lebaran ada open house mungkin? Di Solo Grand Mall? Kalau open house ya kan? Tiap hari open house namanya Solo Grand Mall. Iya kan namanya juga menjebak kita kan gak bohong. Maksudnya gak boleh jebak sama mbak yang cantik saat ini. Tapi nanti ceritanya sih sama mbak Markomnya ini terutama akan di endorse loh Win. Oh endorse? Selama habis lebaran suatu endorse bulan. Endorse itu bukannya yang dibuka itu kayak jendela itu ya? Apa itu? Windows! Oh Windows? Oh iya. Windows. Gimana gimana endorse? Katanya seperti itu ya, Mbak ya. Seperti apa? Di endorse tadi. Enggak ya. Kamu jangan gitu tuh namanya memaksa janji gitu ya. Di endorse katanya karpet merah ini depan ini. Nanti itu dipakai. Oke, banyak yang sudah dijelaskan dari Mbak. Oh, ada satu Evelyn. Info lagi nih. Oh, lagi mau gua ya, infonya apa lagi? Jadi nanti untuk hari pertama lebaran ya. Kita untuk Solo Grand Mall opennya jam 12 siang, tapi selanjutnya kita udah operasional seperti biasa. Oh, jadi pas lebaran jam 2. Hari pertama aja. Hari pertama aja jam 12 sampai jam tutup. Seperti biasa normal. Oh, jam 12 juga ya. Oh, enggak. Jam 9-an. Yeah. Oke, baik. Dan untuk informasi saat ini kami sampaikan kepada seluruh pengunjung Solo Grand Mall nantinya di saat hari H. Silakan Anda bisa hadir nanti jam 12 siang ya. Dan sampai jangan lupa berbondong-bondonglah lihat papan nama. Iya, sasaran Anda bisa masuk. Emang ini apa? Obat-obatan. Oke, baik. Terima kasih sekali Mbak atas penjelasannya dan juga apa pertanyaan-pertanyaan kita tanyakan dijawab semuanya. Dan sama itu, yang Mbak cantik masyarakat ini. Atau pemirsa yang ada di rumah ya. Pastinya sudah paham mengenai Solo Grand Mall dan kegiatan-kegiatan selama bulan Ramadan dan juga lebaran nantinya. Iya, oke, baik. Kita akan kembali lagi setelah yang ada yang di studio ya. Kita kembali ke studio.